Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengukir batu dengan ukuran 10 dikali 12 ya. Bisa dilihat dengan jelas. Dan menurut saya ini ukuran paling kecil ya teman-teman, di antara batu-batu yang pernah saya ukir di video saya sebelumnya. Untuk mengukir batu yang kecil seperti ini benar-benar dibutuhkan ketelitian ya teman-teman, dan perhitungan yang sangat matang ya. Dan kemungkinan kalau untuk pemula sepertinya ini ribet ya, karena selain papan namanya kecil, dia juga bisa dilihat itu untuk namanya panjang sekali, sehingga membuat huruf-hurufnya menjadi rapat ya. Tentunya di sini saya ingin memberitahu pada teman-teman, tidak ada sesuatu yang tidak bisa ya teman-teman. Intinya dengan pengalaman, yakinlah pasti suatu saat kita bisa semua ya. Untuk mengukir papan nama yang kecil seperti ini, saya sarankan jangan menggunakan mata ukir yang tajam ya teman-teman. Gunakan aja mata ukir yang tumpul atau yang bekas-bekas. Kalau dia yang tajam, dia akan memahat begitu dalam sehingga mengganggu huruf-hurufnya ya, karena di sini juga huruf-huruf dan angka-angkanya begitu rapat ya. Itu saja saran dari saya. Dan tidak terlalu menekan ya teman-teman, cukup mini grindernya digantung ya, jangan terlalu menekan. Saya sendiri juga sangat kesulitan ya. Tentunya kalau kita ukir batu kecil yang seperti ini bisa kebaca aja sudah bersyukur ya teman-teman. Jadi mau rapi, mau jelas huruf-hurufnya itu susah ya. Asal kebaca aja hurufnya udah lumayan. Ini tadi ada bapak-bapak sih minta tolong sama saya. Alhamdulillah dikasih uang 80.000. Lumayan kan bisa dapat uang rokok 2 bungkus ya teman-teman. Jadi jangan disia-siain yang kayak gini. Ini juga ngerjainnya paling setengah jam teman-teman, benar-benar nggak lama. Jadi daripada kita sia-siain, kita ambil aja order yang seperti ini. Terus setidaknya bisa membantu ya. Kita tinggali dulu kerjaan kita yang lain. Ya 80.000 dengan setengah jam kan lumayan ya teman-teman. Ini sengaja tidak saya kasih bingkai atau kembang seperti biasanya di sudut-sudut, karena tempatnya nggak muat ya. Ini kecil. Dan saya juga tadi sudah bilang sama orangnya, mereka juga setuju, tidak apa-apa asal namanya jelas gitu ya teman-teman, bisa dibaca. Oke, segitu saja ya teman-teman, dukung terus channel Sigi Tegal Binangun. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Alhamdulillah teman-teman, kabar baik untuk saya sendiri, untuk saya pribadi. 3 hari kemarin sudah mencapai 1000 subscribe, dan sudah saya daftari juga
di Google AdSense ya. Ya mudah-mudahan nanti diterima, sudah melalui tahap 2 ya teman-teman. Tinggal melalui tahap peninjauan aja ya. Mudah-mudahan nanti diterima sehingga menjadikan saya lebih semangat untuk kedepannya lebih baik lagi. Saya insya Allah akan bikin konten-konten yang lebih menarik lagi, dan pencahayaan tentang suara supaya bisa lebih jelas dan lebih bisa dimengerti ya. Oke, segitu saja ya teman-teman. Terima kasih pokoknya atas dukungannya selama ini. Beribu-ribu banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.